Melalui Instagram pribadinya, Jonathan Cantilana mengisyaratkan akan hengkang dari PSIS Semarang begitu Liga 1 putaran pertama rampung. Pemain asing PSIS Semarang, Jonathan Cantilana, mengisyaratkan akan hengkang di akhir putaran pertama Liga 1 musim 2022-2023. Hal ini disampaikan melalui Instagram pribadinya pada Rabu 7 Desember 2022. Padahal sang pemain baru saja mencetak gol saat PSIS Semarang mengalahkan Madura United 0-3 dalam lanjutan Liga 1 pada Senin 5 Desember 2022. 5 pertandingan berikutnya saya pikir akan jadi yang terakhir dengan jersey ini, kata Jonathan Cantilana. Kami akan berjuang di setiap pertandingan untuk menyelesaikan dengan cara terbaik dan kemudian kembali ke keluarga saya dan memikirkan tantangan baru bersama, tambahnya. Bila isyarat itu benar, maka Jonathan Cantilana akan tinggalkan PSIS Semarang saat putaran pertama Liga 1 selesai. Pasalnya saat ini Liga 1 masih berjalan dengan sistem bubble terpusat di Jawa Tengah dan DIY. Jonathan Cantilana sendiri sudah membela PSIS Semarang sejak 2019. Pada Liga 1 musim 2022-2023, pemain asal Palestina itu sudah membukukan 3 gol dalam 10 penampilannya. PSIS Semarang sendiri dikenal sudah melakukan beberapa perombakan sejak mandeknya Liga 1 karena tragedi Kanjuruhan, terutama dari sisi pelatih. Kini PSIS Semarang dilatih oleh 4 legendanya. Perombakan staf kepelatihan PSIS kemungkinan besar tidak berhenti sampai di situ. Soalnya mereka masih menyimpan calon pelatih kepala baru, penerus Sergio Alexander yang dipecat di awal musim.